Laga pamungkas Liga Voli Korea Selatan seri reguler antara IBK Altos versus Respark berakhir pahit bagi tim Megawati CS. Tim asal Daejeon ini menelan kekalahan setelah duel 3 game pada Minggu 17 Maret. Tampil di kandang IBK Altos, Megawati dan kolega justru tampil sangat buruk di set pertama, baik dari segi pertahanan maupun dalam upaya melakukan serangan. Hal itu berlangsung hingga set kedua dan tetap berujung apes. Set ketiga mencoba bangkit lewat pemain pelapis, namun tetap saja Respark harus mengakui keunggulan IBK Altos. Skor kekalahan yang ditelan Megawati CS yakni 3-0, yakni 25-13, 25-23, dan 25-23. Kekalahan itu jadi yang kedua secara beruntun setelah sebelumnya dihajar iPapers 1-3 di kandang sendiri. Jelas hasil ini menjadi modal buruk anak asuh Ko Hye-jin menuju playoff. Secara keseluruhan dengan hasil ini, Respark finish di posisi ketiga klasemen Liga Voli Korea Putri. Megawati CS membukukan 61 poin hasil dari 36 pertandingan. Sementara peringkat 1-2 diduduki oleh Hillstead dengan 80 poin dan Pink Spiders 79 poin. Dengan begitu, lawan Respark di babak playoff di semifinal ialah Pink Spiders. Sesuai jadwal playoff, Respark akan melawan Pink Spiders pada Jumat 22 Maret pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sesuai jadwal playoff, Respark akan melawan Pink Spiders pada Jumat 22 Maret pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kedua tim akan saling bentrok lagi pada 24 dan 26 Maret. Pada perebutan tiket final antara Respark melawan Pink Spiders, kedua tim akan bertanding sebanyak 3 kali alias menggunakan sistem best of 3. Catatannya jika salah satu tim sudah meraih 2 kemenangan, maka pertandingan ketiga tidak perlu digelar. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.